Sejumlah baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Caimin disikat Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Bandung pada Jumat, 22 September 2023. Dalam unggahan di Instagram Bawaslu Kabupaten Bandung, tampak ada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahviana bersama Kepala Satpol PP Ajat Sudrajat memimpin penertiban alat peraga kampanye. Dari unggahan tersebut, tampak sejumlah baliho caleg PKB bergambar Anies Baswedan dan Caimin ditertibkan oleh mereka. Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Kahviana mengatakan, dalam kesempatan itu, pihaknya melakukan pendampingan penertiban alat peraga kampanye, sedangkan pelaksana penertiban adalah Satpol PP Kabupaten Bandung. Kahviana menerangkan, penertiban ini dilakukan karena banyak alat peraga kampanye milik partai politik dan caleg melanggar Perda K3. Menurut Kahviana, dalam tahapan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik, yang diperbolehkan hanya pemasangan bendera dan nomor urut partai politik. Namun, banyak parpol maupun bacalek yang melanggar aturan dengan memasang baliho yang membuat citra diri, nomor urut dan tanda coblos. Bawaslu Kabupaten Bandung telah dua kali memberikan himbauan kepada parpol untuk tidak memasang baliho atau APS yang memiliki unsur kampanye.